karya, mereka ekonominya sangat tergantung kepada industri ini, pendapatannya. Jadi karena itu saya berharap ke depan mereka diberikan perhatian, karena kita belum bisa mengalihkan mereka ke pekerjaan lain. Jadi saya mohon bisa diperhatikan apa dalam bidang keputusan apapun, supaya mereka bisa survive, karena mereka harus juga menghidupi keluarganya. Nah, yang berikutnya adalah juga rokok-rokok ilegal. Kita tahu bahwa seperti Mas Ipin ini punya, saya juga nanti kalau dipercaya akan saya akan memberikan insentif untuk petani tembakau dan sebagainya. Juga kerja ini diberikan lebih, karena memang mereka menghasilkan pendapatan dari cukai rokok. Nah, kalau banyak tumbuh rokok-rokok ilegal, itu akan mengancam ini kehidupan mereka ini. Jadi yang bayar cukai, tapi dia tidak dapat keuntungan atau privilege karena banyak rokok yang ilegal yang tidak bayar cukai. Seperti itu. Jadi ini harus fair gitu, karena apapun ini adalah padat karya, mereka membutuhkan pekerjaan ini untuk bisa survive di kehidupan. Mereka ekonominya sangat tergantung kepada industri ini, pendapatannya. Jadi karena itu saya berharap ke depan mereka diberikan perhatian, karena kita belum bisa mengalihkan mereka ke pekerjaan lain. Jadi saya mohon bisa diperhatikan apa dalam bidang keputusan apapun, supaya mereka bisa survive, karena mereka harus juga menghidupi keluarganya. Nah, yang berikutnya adalah juga rokok-rokok ilegal. Kita tahu bahwa seperti Mas Ipin ini punya, saya juga nanti kalau dipercaya akan saya akan memberikan insentif untuk petani tembakau dan sebagainya. Juga kerja ini diberikan lebih, karena memang mereka menghasilkan pendapatan dari cukai rokok. Nah, kalau banyak tumbuh rokok-rokok ilegal, itu akan mengancam ini kehidupan mereka ini. Jadi yang bayar cukai, tapi dia tidak dapat keuntungan atau privilege
karena banyak cokok ya, rokok yang ilegal yang tidak bayar cukai. Seperti itu. Jadi ini harus fair gitu, karena apapun ini adalah padat karya, mereka membutuhkan pekerjaan ini untuk bisa survive di kehidupan.